Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Jalan Pemuda Kolaka. Kondisi lalu lintas seperti ini. Ini di kilometer 2, jadi sudah mengarah ke Jalan Pramuka Kolaka. Ini ada SPBU di sini. SPBU kilo 2 ya. Oke. Ini situasi dan kondisinya, ini dua jalur. Ini pertokoannya di kiri kanan, pertokoan. Kemudian ada hal yang baru sekarang di Kolaka ini, yaitu penambahan lampu merah ya, lampu stopan ini. Nah, ini walaupun ada lorong kecil ini ya, coba lihat, kalau menurut saya kurang efektif ya lampu merah ini. Coba kita ini jalur utama yang banyak kendaraannya, akhirnya macet begini sementara kita menunggu kendaraan dari kiri dan kanan. Ini kan kosong, ini gak ada. Ini sekarang juga dilarang belok kiri langsung. Jadi kendaraan itu didominasi dari dua arah, arah utama. Sedangkan arah yang sebelah kiri, coba kita lihat, ini lorong nggak ada nih mobilnya. Ya, kurang. Tapi mungkin pertimbangan dari pihak berwenang, mungkin pertimbangan adanya tingkat kecelakaan di daerah sini ya. Ya itu satu dua saja nih yang dari kiri ataupun kanan, karena memang lorong kecil ya. Kalau ini jalur utama. Sini juga tuh ada apa? Belokan ya, dekat dengan lampu merah tadi. Oke, jarak tidak cukup 500 meter. Kita ketemu lagi dengan lampu merah yang berikutnya. Nah, kalau di sini kami setuju ini karena kiri kanan itu termasuk jalur yang banyak lalu lintas atau banyak kendaraan yang lalu lalang. Kalau di bagian sini sudah lama ada lampu stopannya ya. Tapi kalau yang tadi masih baru 2 minggu. Ini ke arah pasar sana. Oke. Selanjutnya tidak jauh dari sini, kurang lebih 300 meter ada lampu merah berikutnya. Jadi ini 3 lampu merah ini sangat berdekatan dalam satu jalur di jalan Pramuka Kolaka. Ini di sebelah kanan ada SMP Negeri 2 Kolaka. Nah, kita berhenti lagi. Kalau lampu merah ini sudah lama ya, sudah lama. Jadi yang lama ini. Karena jalur dari kiri kanan juga ini cukup banyak kendaraan yang lalu lintas. Hanya bedanya ya, kalau sekarang itu tidak belok kiri langsung. Jadi dilarang sekarang belok kiri langsung. Nah, itu perbedaannya. Ini saya seperti di Bandung ya, kalau di Bandung itu memang jaraknya antara lampu merah dan yang satu dengan yang lain itu jaraknya sangat berdekatan ya. Tapi itu kan kota besar, ini Kolaka kota kecil. Saya kira itu saja ya untuk penjelasan saya pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.